Hai Net Lovers, ketemu lagi sama aku Aulia Prima. Di video kali ini aku bakalan kasih kalian tutorial. Jadi ini tuh jarang banget, bisa dibilang jarang banget. Jadi tutorial pasang replacement fingertip, belum pernah kan? Nah buat kalian yang penasaran, tonton sampai akhir ya. Dan jangan lupa subscribe dulu Net Archery ya. Dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi selanjutnya. Tiga titik, aduh kayaknya harus ulang deh, itu nggak enak banget, tolong. Coba ulang lagi Jal. Terpaksa aku. Nah di depan aku ini udah ada fingertip XL contour dan ini replacement fingertip. Jadi buat kalian yang cari replacement fingertip nih, Vinet punya semua ukurannya, oke? Kita langsung praktekin aja kali ya. Kita langsung praktekin untuk bongkar dan pasang replacement fingertipnya. Nah, kita buka dulu. Nah, ini kita butuh ininya aja. Kita butuh ini dan kunci L-nya. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk bongkar pasang replacement apa kulitnya ini untuk fingertip XL tuh nggak terlalu ribet sih. Kita perlu buka baut yang ini, yang dua ini aja. Bagian sini aja kita pakai kunci L-nya yang kecil tuh, tinggal langsung buka aja bautnya, satu, dua, udah deh, tinggal dibuka cover ini tuh, langsung udah bisa dicopot. Kalau fingertip kalian kulitnya udah rusak, udah sampai robek banget, udah parah banget, ini kalian tinggal copot gini aja dan ganti replacement fingertip XL konturnya yang baru, tinggal dimasukin ke sini aja, udah simple tuh, gampang banget kan. Pasang lagi ininya, covernya tuh, dipasin aja, dipasin, terus kita pasang lagi deh bautnya, udah selesai nih, simple banget kan untuk si fingertip XL contour. Ini dia. Oke. Nah selanjutnya aku juga bakalan kasih contoh juga untuk bongkar pasang kulit fingertip ini. Kita lanjut ke tutorial yang fingertip Vivix Hacker 1 ya. Oke, ini selanjutnya fingertip Vivix Hacker 1. Ini mungkin cara bongkar pasangnya mungkin agak berbeda, tapi sih kurang lebih sama. Tapi kalian harus nonton sampai akhir biar informasinya nggak sepotong-potong gitu kan. Oke, kita buka aja langsung ya. Aku main buka-buka aja. Nah, ini fingertip dari Hacker 1, kalian udah pasti udah tahu. Ini mungkin agak berbeda sama yang XL ya. Tuh dia tuh nggak ada cover untuk yang kayak tadi si XL, jadi ini langsung ke kulitnya. Ini dia, kita bisa lihat di belakang baut-baut mana aja yang harus kita buka. Ini bautnya cukup banyak juga sih. Kalau XL kan tadi cuma 2 ya. Kalau ini kayaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys ya. Ada 8, jadi kita langsung aja cus buka ya bautnya. Kita buka dari yang belakang dulu. Nah, kita buka tuh, satu, aduh kecil-kecil lagi bautnya, hati-hati jangan sampai hilang ya, dua, tiga, aduh, tiga, terus empat, lima, enam, cukup panjang perjalanan ini. 7, 8. Oke. Jadi ini bautnya udah kebuka tuh. Kita tinggal copot aja. Udah deh, tuh. Lepas dari si lempengan besinya ya. Jadi kalau untuk fingertip Vivix ini cuman kulitnya, kulit yang kordovannya, terus kulit yang suede-nya sama lempeng yang besi ini aja. Nah, untuk pasangnya ya tinggal dipasang aja ngikutin sama bentuknya, tapi kalian harus hati-hati dan rapih juga karena ini kan harus disesuaikan ya si lubang-lubangnya, lubang bautnya harus dipastiin, kalau nggak pas kan takutnya kita ngerusak si bagian kulitnya. Dan ini kita pasangnya dari belakang, terus kita tinggal dibautin lagi aja. Tapi untuk pasang bautnya kalian nggak boleh kenceng-kenceng karena ini kan nggak kayak fingertip XL yang ada
lempeng besinya itu. Jadi ini langsung ke bagian kulitnya. Jadi kalau kalian terlalu kenceng, takutnya dia malah ngerusak kulit balik lagi. Cukup aja, sampai cukup terpasang aja. Gitu. Udah deh, tinggal dipasang, ikutin yang sebelumnya. Kita bongkar, pasang. Banyak lagi ini bautnya. Tuh. Kita pasangin dulu bautnya. Baru kita kencengin aja, biar cepet. Nah, udah terpasang nih, gampang banget. Ini sih gampang banget sih, cuman ya memang butuh kesabaran karena finger tape yang fix ini kita harus bongkar pasang bautnya sampai 8 baut ya. Nah, selain finger tape Vivix dan Excel untuk bongkar pasang replacement-nya, ada juga finger tape yang dari Winwin yang AZR itu yang cukup best seller juga di Fit Archery. Itu juga sama kurang lebih cara pasangnya sama mirip-mirip kayak yang Vivix ini gitu. Jadi kalian tinggal copot bautnya aja terus pasang lagi disesuaikan sama posisi yang sebelumnya, posisi awal gitu. Nah, buat kalian yang finger tape Vivix atau finger tape Excel atau finger tape Winwin AZR-nya yang kulit kodovannya udah mungkin udah terlalu lama atau udah rusak, kalian gak usah mahal-mahal lagi untuk beli finger tape-nya. Kalian cukup beli replacement-nya aja. Nah, itu tuh tersedia di Fit Archery, semua size itu lengkap gitu kan. Jadi kalau kalian udah rusak, udah langsung aja langsung beli replacement finger tape-nya aja gitu kan. Nah, BTW aku lupa nih tadi kasih informasi, ini aku hari ini pakai t-shirt dari Finet Gear. Ini desainnya keren banget sih, nggak ada yang bakal samain, dan itu size-nya juga masih lengkap. Nah, buat kalian yang mau miliki sekarang baju dan juga replacement finger tape-nya sekarang juga, kalian bisa langsung datang ke toko kita di Finet Bandung, Jakarta, BSD, dan juga Solo. Dan kalau kalian jauh, ada di luar pulau misalkan, kalian bisa order di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau di sosial media lainnya juga gitu. Nah, segitu aja mungkin video dari aku untuk tutorial replacement finger tape-nya. Jeli-jeli. Salah ngomong tadi. Dan jangan lupa kalian tonton video lainnya juga ada di sini. Dadah. Cut. Let's go.